Kita kasih skill Jet, kita kasih skill X lagi, baru kita ulti dia, kita puk. Udah lah, gak usah nge-grinding bos lah. Gue udah tau lu tuh wangi banget bro, ngerti gak sih bro? Oi, 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 balik lagi sama aku, Exau teman-teman. Di video kali ini, 3 bajak laut yang bakal menjadi bajak laut legendaris akan berpetualang lagi. Kami bertiga udah selesain map magma, dan kami bakal lanjut ke map yang namanya Underwater City, teman-teman. Aku penasaran banget, petualangan apa yang menunggu kami di Underwater City. Aku berharap petualangan yang bener-bener GG ya, guys. Dan aku berharap juga ada item yang bisa kita dapetin dari Underwater City ini, cuy. Karena kalian tahu sendiri, aku adalah bajak laut yang suka banget mengkoleksi item-item keren. Iya, aku dibunuh guys gara-gara bocil rusuh. Oh, keren kali lu punya ice, keren kali kau ya bisa ngebunuh aku punya bocil rusuh, bocil goblok, bocil gadota. Maaf ya guys, yang tadi itu bukan aku, itu orang lain ya guys. Ya tadi itu jangan dilihat ya, jangan diklip juga. By the way guys, kemarin aku ada yang lihat komen ya. Katanya aku sama si Chris ini bukan human, bukan race human, melainkan kami itu race Ming. Apakah itu benar teman-teman kami itu race Ming? Aku nggak tahu cara bedainnya gimana. Soalnya kami nggak ngerasain gitu kayak ada efek tambahannya di diri kami. Gak ada juga skill-skill di bagian 1, 2, 3, 4 ini teman-teman. Bukannya kalau kita beda race itu nanti ada skill-skillnya. Coba kalian komen deh teman-teman. Aku bener-bener gak tahu ini aku Ming atau human sih. Kalau emang Ming berarti kami keren banget ya guys ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai petualangan kita di Underwater City bareng kedua temanku. Please, petualangannya seru dan keren-keren, dan aku dapat item-item baru. Please. Hello. Hello, Mas. Yaudah, kita gacha dulu dong. Ritual dulu dong. Ayo, ayo, ayo. Teleport ya sih, teleport ya sih. Teleport gimana sih? Aku nggak ada. Aku teleportku bukan di sana, Cok. Yaelah, aku harus terbang. Dah depan, aku terbang. Dadah. Dadah. Oke. Mana Chris? Lama kali. Wah, aku udah mendengar suara lightning nih. Mana dia? Tinggi kali bang terbangnya bang. Gua setinggi-tinggi kali bang. Lebih lama dia terbangnya kalau tinggi-tinggi. Iya. Nah, gini lah emang nih gak cocok nih pakai like nih. Harusnya kok pakai ice saya kau. Wah. Ya udah pan, kau duluan lah pan. Kau enggak pernah duluan pan. Gantian lah, kali ini aku kedua. Ayo pan, kau duluan. Ayo pan. Dapat apa nih? Kilo. Ya udah. Kalau bukan kilo, gua enggak tahu sih gue buruan banget. Kilo. Udah kilo rubber ya lah burik cok. Beneran sih Chris loh, padahal tadi janjinya aku kedua guys. Pau Chris, gak apa-apa, aku terakhirnya. Dapat apa Chris? Aku dapat apa dark food ya. Dapat dark juga. Tengok nih kalian tuh dapatnya yang common kilo spin fruit. Kilo spin lu lihat nih fruit. Buddha nih Buddha kilo. Udah. Kilo. Bu kontit. Apa? Spring. Ya. Spring. Ya, burik. Bagusan rubber deh. Yaudah, ke Underwater City. Terbanglah, ayo. Yo ya, 3, 2, 1. Oke. Gila. Aku masuk paret kayaknya. Aku masuk paret beneran, Cok. Turun guys ya, orang. Astaga, guys, sorry guys. Aku turun. Aku masuk paret. Gila ya. Ini bagus masuk banget. Chris masuk sini kayaknya. Oh benar, masuk situ. Oh. Eh, ada bosnya enggak sih? Iya, ada. Fishman Lord. Level 425. Level 425, coy. Ini dia bosnya, Pan. Kita bunuh bareng-bareng kah sekali? Ayo. Kita sebelum kita grinding kita bunuh dia sekali ya. Ayo. Eh bentar, jangan di damage. Bentar. Aku mau lihat dropnya dia. Sabar. Kita lihat dulu dia tuh ngedrop apa, cuy. Dia ada ngedrop dan dropnya itu when you defeat the Fishman Lord, there is a 10% 10% chance dia bakal ngedrop Trident. Ada kesempatan 10% cuy untuk dapetin Trident. Aku nggak tahu Trident nih item apa. Yang pasti bisa kita dapetin Trident. Anjay gak tuh? 10%, let's go bro. Let's go. Kita bunuh dia. Mana sih Chris? Woi Chris, ayo bunuh dia. Ayo. Siap-siap ulti guys. Ayo sama-sama ulti. Oh yo, tiga sekali ulti ya. Ayo. Tiga, dua, satu. Boom. Mati gak sih? Skill jet. Oh. Lah darahnya kok penuh lagi anjir? Cok. Gak boleh mati, cok. Eh bentar, aku datang lagi. Gak boleh mati, cok. Gak boleh mati kayak ya.
Ayo sini. Kok dia bisa ngisi darah sih? Siap-siap ya, aku udah siap-siap ini. Sabar, tunggu ulti. Yo, kita ulti bareng-bareng lagi. Oke. Alamak, salah cuk, sorry. Koca. 3 2 1 ulti. Udah cuk, mati dia. Mana? Let's go. Ada yang dapat enggak? Dapat. Kok dapat tridennya? Bosnya. Ah, bodoh, aku mau nanya tridennya. Aku mau tahu tridennya. Ya, aku padahal penasaran sama tridennya. Ya udahlah nih, sabarlah kita review dulu ya kan. Ini tuh Peaceman Warrior sebenarnya level 375, teman-teman. Tapi kayak tadi ku bilang karena nungguin si Chris jadi aku grinding sampai level 400 di Magma Village. Tapi ya kita coba aja dulu bunuh yang namanya Peaceman Warrior. Dia ngasih XP 3 juta, anjay. XP-nya 3 juta dan ngasih duit 8750. Let's go. Aku OP enggak sih di sini? Oh, mereka enggak punya haki, coy. Mereka enggak punya haki. Udah. IZ. Dia kena damage, cu. IZ. IZ kali, cu. Musuhnya. IZ kali, cu. Yo, udahlah, cu. Grinding kayak gini IZ kali. Inilah guys kenapa aku mencintai like ya teman-teman. Bener-bener kami gak bisa didemek sama musuhnya. Dan kami tinggal mukul-mukul doang. Itu udah enak banget grindingnya. Nah kalian lihat, kalau tadi di Magma Village itu kan ribet karena mereka punya haki. Ini musuhnya kalau gak punya haki, bener-bener IZ. Nah bener-bener IZ banget, cok. Udah gitu XP 3 juta lagi, what the freak. Oke teman-teman, kita udah naik level sampai 412. Kita coba misi yang selanjutnya. Misi Peaceman Komando, aturannya level 400 tapi aku udah level 412. Jadi bisa kita gas aja ya teman-teman. Kita gas aja dianya. Ini kita bisa OP juga nggak sih atau mereka punya haki? Kita tes aja ya. Oh, OP juga deh. Udahlah, kenapa nggak dari tadi kita grinding di sini deh? Daripada di Magma Village, bingung banget grindingnya. Di sini enak banget. Iya beneran, kagak bisa di damage cok sama misi yang lebih tingginya pun nggak bisa. Paling cuma tadi bosnya tadi doang bisa ngedamage kita. Udah gitu XP-nya 3.300.000 cok. What the fuck? Gila. Udahlah guys, aku grinding dulu sampai level 425 ya tadi, 425 kasih Peaceman Lord. Iya guys, bener sampai level 425. Jadi aku bakal grinding dulu sampai level 425 dan kemudian kita bakal push ngebunuh Peaceman Lord sampai kita bisa ke map selanjutnya dan kita bisa dapetin tridentnya ya teman-teman. Akhirnya aku udah level 425 ya teman-teman. Tadi aku nggak sadar ternyata aku udah level 425, keenakan grind. Dan ya kita udah misi yang namanya tuh Peaceman Lord. Dan Peaceman Lord ngasih XP 4.250.000 dan duit di $15.000 guys. Enak banget misi ngelawan dia dan aku berharap bisa dapat tridentnya dia. Kita coba solo teman-teman, apakah aku bisa atau enggak. Let's see. Kita ulti, kena stun kau, kupukul kau. Cepet kali lo darahnya habis, udah easy banget lo ini guys. Lah, wah, kayaknya dia emang punya dua darah deh. Masa tiba-tiba dia gini lagi sih? Berubah lagi loh. Dia kayak ada berubah di bagian rambutnya. Oh berarti kayak Arlong gitu gak sih? Kadang dia bisa marah gitu gak sih? Gak tahu aku, pokoknya dia tiba-tiba tadi rambutnya gak panjang kan. Ini tiba-tiba rambutnya udah panjang. Kayak dia emang punya dua darah gitu. Dia harus mati sekali baru mati sekali lagi. Kayak dia evolusi. Reflection. Anjay, Trident dia main jarak jauh lagi. Ah, benci kali aku sama musuh-musuh main jarak jauh gini. Ah, kedebam. Bam 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 bam, meninggal kok Arlong. Oke guys, dia udah mati tapi aku nggak dapat trident dah. Jadi aku bakal grinding dulu sama si Peaceman Lord ini terus karena ya kayak tadi aku bilang guys, aku pengen dapat tridentnya anjir. Doain aku supaya dapat ya guys ya, semoga aku beruntung gitu loh guys. Ini tadi aku lagi grinding kan, aku lagi bunuh bosnya. Tiba-tiba tadi ada tulisan di atas sekitaran segini, dia tulis kayak there's something happen to your saber. Aku nggak tahu itu kenapa teman-teman, cuman nggak masuk ke rekordanku karena aku lagi grinding kan. Ada yang tahu nggak teman-teman kalau ada tulisan kayak tadi aku bilang there's something happen to your saber gitu, tulisannya warna hijau itu kenapa anjir? Orang lagi enak-enak grinding nih si Arlong nih kan, lagi enak-enak grinding Peaceman Lord, tiba-tiba ada begituan tulisannya. Aku bingung, aku nggak tahu itu apaan dan aku nggak dapat tridentnya. Aku mau trident. Lama kali dikasih trident, aku mau trident biar keren gitu kayak trident. Lah guys, aku nggak tahu. Pokoknya tadi kalian komen aja ya guys ya kalau kalian tahu itu apa. There something happen to your saber. Aku nggak tahu. Ku cek sabernya kagak ada berubah apa-apa. Ya skillnya sama aja deh. Jadi gimana sih? Aku nggak tahu lah beneran. Maksudnya entah kayak mana, nggak tahu aku.
skillnya berubah nggak sih? Atau emang dari awal kayak gitu teman-teman? Aku nggak tahu lah ya teman-teman, tapi aku rasa ini kayak ada perubahan sedikit. Tapi nggak tahu lah ya bener atau enggak. Coba kalian komen guys, ini berubah di skill atau ada yang lain gitu, atau yang aku nggak tahu. Soalnya tadi beneran ada tertulis kayak there something happen to your saber, cuman nggak tahu kenapa gitu loh. Aku nggak tahu apa yang berubah. Minta tolong aku guys, kalian komen apa yang berubah ya. Aku lanjut grinding dulu sampai level 450 kayaknya guys, kita udah bisa pindah map ya. Semoga benar lah ya prediksiku di level 450. Sama aku benar-benar berharap dapat trident nih, dari tadi aku grinding nggak dapat tahu guys. Kayaknya aku tanda-tanda ente ya teman-teman, aku udah level 448 dan aku belum dapat trident. Tapi Sipan udah dapat trident guys. Si Pan beruntung banget, co. Hehehe. Lu level berapa, Pan? 444. Bahkan ya, dia belum sampai level 450 guys, tapi dia udah bisa dapat tridentnya. Aku nggak dapat dari tadi. Mental aku dibuat Arlong, nggak ada otak emang Arlong nih. Kasihlah tridentmu. Ayolah, ini terakhir aku bunuh kau. Kayaknya aku udah level 450 nih Arlong ya. Please, kasihlah aku tridentmu. Minta tolong aku sekeluarga ini, sumpah. Nah mati kau, kena skill C ku, tinggal ultiku, sabar, ulti. Bam, 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 oke. Ih, gak dapat. Disuruh ke Sky Island. Udah disuruh pindah ke Sky Island. Aku belum dapat trident. Mengente. Chris, kau udah level berapa? 50, Wak. Nah, si Chris juga udah 450, guys. Ayo, Pan, tinggal kau, cepat. Oke, oke, oke. Udah males aku grinding di sini. Goblok, Arlong goblok. Nggak dikasih aku trident. Dek, kalau ini bilang aja, Dek. Ah, lu bacot, Pan. Pokoknya lu bacot ya pada. Lu beruntung doang, lu, Bang. Chris, kau dapet kah tridentnya? Oh, jelas tidak. Oh, si Chris juga nggak dapet ya, guys. Ya, nggak apa-apa deh, aku punya teman. Kita coba ya sekali lagi ya guys yang ngebunuh si Arlong. Moga-moga bisa lah ya. Ayolah Arlong, kasih aku trident. Gak usah aku bunuh aku. Udah main jarak jauh ya lah guys, malas aku mati mulu. Udah lah main jarak jauh ya lah kita ya. Alamak malah kepencet. Ah, sini kok Arlong, sini kok. Ah, mati kok. Udah berubah rambutmu. Oke. Sini kok Arlong, mana kau? Jangan sembunyi kau, keluar kau. Ah. Oke, gak kena. Kita ulti, kita pukul. Oke, kita skill, bam. Dan gak dapat, dapatnya pistol. Pistol. Apa gunanya pistol? Kepala Allah, udah berapa kali aku bunuh dia, gak dapat-dapat. Teori jangan ada mati sekalipun. Teori jangan ada mati sekalipun. Oke, jangan ada mati sekalipun ya guys ya. Coba teori jangan ada mati sekalipun. Oke, dia udah nge-skill, kita pakai skill kita. Oke, kita pakai reflection kick. Oke. Like ray, let's go. Sini nge-skill lu, nge-skill lu, nge-skill lu. Nah, mantap gak kena. Kita kasih skill jet, kita kasih skill X lagi, baru kita ulti dia, kita puk. Udahlah, enggak usah nge-grinding bos. Aku udah tahu lu tuh wangi banget, bro. Ngerti gak sih, bro? Udah pasti enggak dapat ini. Udah pasti enggak dapat karena kita udah mati, coy. Kan? Dapatnya pistol. Pistol mamak kau pistol. Teori tenang dan teori kita enggak boleh mati sekalipun. Ayolah, please jangan ada mati sekalipun, Juan. Moga-moga kali ini bisa ya, guys ya. Ayolah, please lah. Please banget nih. Minta tolong kali aku nih sekeluarga nih. Ayolah. Ayolah, kasih aku tridentnya yuk. Kasih aku tridentnya. Come on. Ah, mati kok. Ah, gitu. Sembunyi dulu guys, sembunyi sampai energi berisi. Oke, lari dulu. Oke, dia udah nge-skill. Reflection kick. Baru dia kemana? Kita like ray, kita kasih brum kamehameha. Dan gak dapat. Oke, berarti teori gak mati juga gak bisa ya teman-teman ya. Emang burik aja tanganku, emang bau tanganku. Aku kena mental. Udah bodo amat lah ya, atur kau lah ya. Fishman Lord Arlong, atur kau. Aku udah gak peduli lagi sama tridentmu, atur kau. Hari-hari ente mau dapat trident susah kali, padahal rate-nya 10%. Rate 10% harusnya EZ, ini rate-nya kayak gini, pengen toxic aku. Cuman last quest-ku, coy. Sabar, coy. Gimana, Pan? Last quest-ku ini. Ya udah, aku lagi grinding juga nih, moga-moga beruntung gitu loh. Ayolah. Mati kok. Pantes. Sial kali, cok. Ih. Oi, ayo. Lu di mana? Bentar, tanggung banget nih satu Arlong lagi nih. Sabar ya. Oke, guys. Ya, ini by the way. Satu server nih, sabar. Eh, by the way, guys, ini
Dia dari tadi nge-grinding, nungguin aku juga dia nge-grinding boss Arlong ya. Cuman dia emang budi aja guys ya, tangannya emang bau ya guys ya. Hair grind dia jomblo kelamaan ya guys ya. Woy. Atau mungkin gak dia sting-boosting cewek ya. Gak dapat cok. Udahlah, di sini kumpul ke server gue apa lagi. By the way, ini kita disuruh ke Sky Island gak sih? Tadi ku baca itu Sky Island bukannya kita udah pernah jalanin ya? Iya cok, emang udah pernah kita jalanin. Tapi kayaknya ada satu lagi gak sih di atasnya yang... Ada satu awan lagi nggak sih seingatku? Iya. Kayak ada di atasnya gitu awan satu lagi, kayaknya ke situ deh ya nggak? Iya. Karena kan nggak mungkin ke tempat yang sama. Benar sekali. Tadi aku baca-baca katanya di Marine Fortress di komen ada yang bilang di situ kita bisa beli cape selain cape yang kita dapetin ini cape White Bear. Ya udah, ayo. Ya udah, jadi kita ke Marine Fortress lah sebelum kita ke NPC. Kok ke NPC? Iya sih ke NPC Sky Island sebelum kesana kita ke apa aja ke Marine Fortress yang mana Marine Fortress? Itu kak nggak tahu sih aku coba aja ya, coba ikut. Ya pakai kapal. Aji. Pakai oh ya udah mau gas aja kan. Ayo gas terbang 3, 2, 1 ke sana. Ikutin aku cepat. Ayo goblok. Cepat ayo. Nah, kayaknya itu kayak ada bener nih. Kalian kalau ngikutin aku enggak mungkin salah dan kalian enggak akan pernah sesat kalau kalian ngikutin aku aja. Ikutin aku. Enggak percaya sih sama aku ini udah bener. Lu ikutin aja aku udah. Nah. Bener kan? Nih bener nih Marine Fortress. Pada kagak percaya. Goblok. Oh, aku mau gangguin bocil. Ada bos. Gangguin bocil dulu. Karena aku lagi kesal ya tadi aku gagal dapat yang bagus. Aku kesal, aku pengen gangguin bocil. Ayo, mana bocil ya? Udah habis, cuy. Koepan. Udah habis ya. Ayo lanjut. Koe, Bang. Oke, jadi di mana NPC-nya? Aku enggak ingat, cok. Aku enggak tahu. Di tower ini deh coba. Katanya emang di tower, cuman tower yang mana? Ah ini cepat aku. Mana NPC-nya? Ini dia. Bentar. Oh iya, cu. Bentar, mana NPC-nya? Itu bawa, masuk keluar dulu telur. Enggak bisa, kayak mana cara naiknya? Kan kok bisa pakai ini, pakai skill F mula. Susah, cok. Ih, aku first try lo. Ih, lemah kali. Susah, cok. Dari mana susah, woi? Beneran lo, EZ kali lo. Susah, cok. Udahlah, ini perlu ditutorin itu. Ah, udah. Si Chris tinggal. Oke, yuk, guys. Apa? Parah, cok. Ayo, Parlus, guys, kan. Parlus namanya. Speak, talk. Lol, dude, I just bought this black cape for 100k Robux from some kid. He said it boosts my attacks and stuff. Wanna buy it for $50,000, bro? Dude, fast I gitigi church. Oke, okay, kita beli aja 50,000. Anjay, black cape. Anjay, I'm Batman. Batman. Ini gunanya apa, cuy? Gunanya apa ini? Batman. Oh, nambah 100 health sama 100 energi. Tapi setauku ada efek lainnya. Bentar, aku cek Google ya, bentar ya. Bener pan yang lu bilang, dia itu nambah 100 health, 100 energi, tapi ada tambahannya lagi. Lu tahu enggak tambahannya apa? GG sih. Apa? 5% all attack. Anjay gak tuh? Sakit dong, cu. Sakit, cok. Kalau misalkan damage block fruit kita 1000, 5%-nya berarti nambah kisaran 50. Lumayan kan? Lumayan. Anjay. Okay. Itu ya guys ya, black cape. Kalian kalau mau beli kalian ke Marine Fortress. Anjay, jadi Batman nih, bos. Senggol dong. Batman nih, bos. Oke, okay, guys, kami bertiga udah menjadi Batman. Kami bertiga juga udah di atas level 450 semua, teman-teman. Jadi kami udah bisa ke Skyland. Cuman aku bingung, teman-teman. Skyland kan udah pernah kita jalanin. Apa bener yang aku bilang tadi? Ada lagi kayak di atasnya itu kayak ada awan-awan. Apa bener kami bakal ke sana? Coba kalian komen aja, teman-teman. Di petualangan kali ini juga aku ente ya, teman-teman. Aku gak dapat tridentnya. Padahal aku bener-bener mau sama tridentnya. Ya gimana, guys? Udah nasib ya, guys ya. Sipan yang dapat tridentnya. Tapi gak apa-apa, aku bakal berjuang terus. Moga-moga aku bisa dapat trident di next episode. Mungkin kita fokus hunting ke tridentnya supaya kita bisa melengkapkan koleksi kita. By the way guys, kalau kalian tahu lagi NPC-NPC yang bisa jual aksesoris kayak black cape ini, kalian komen aja ya teman-teman. Soalnya aku nggak tahu di mana lagi yang ada jual-jual item spesial kayak gini teman-teman. Kan lumayan banget ya dapat aksesoris yang begini yang efeknya nambah 100 health, nambah 100 energi, nambah 5% all attack. Itu aku rasa udah GG banget ya teman-teman. Kami bertiga udah menjadi Batman juga. Jadi mungkin sampai sini aja video kita teman-teman. Aku harap kalian enjoy dengan video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya yang mana kami bakal lanjutin petualangan kami. Mama kalian orang baik, mama aku orang baik, Eko gak ada mama. Peace out. Subscribe.